Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku sama anakku baru habis selesai sholat subuh, dan seperti biasa setiap kali aku selesai sholat, apalagi berjamaah sama anakku, aku pasti setelah sholat itu aku memberikan nasihat, pesan, wejangan kepada anakku itu sebagai bentuk kasih sayangku, sebagai bentuk juga bekal untuk anakku ke depannya, baik itu tentang cerita-cerita Nabi ataupun lagu-lagu Islami atau kisah-kisah para sahabat, intinya seperti itu. Nah, kali ini aku ingin mengajarkan anakku lagu yang biasanya aku waktu kecil setelah ngaji nyanyi lagu ini. Dan aku juga ingin mengingatkan ke kalian semua, mungkin kalian juga tahu lagu ini, pastinya aku yakin pasti kalian tahu, tapi mungkin mungkin di tempat kalian berbeda untuk syairnya ataupun nadanya tuh berbeda. Hanya saja liriknya pasti tetap sama dan tidak ada berbeda dalam lirik. Oke, jadi langsung saja ini dia lagu yang biasa sering aku nyanyikan setiap selesai ngaji waktu masih kecil. Jadi waktu mama kecil setiap habis mengaji sama teman-teman di masjid, pasti ustadznya mama itu ngajarin lagu-lagu Islami, lagu-lagu yang membuat kita anak-anak santri itu jadi mengerti. Nah, lagunya itu seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati itu, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki adalah ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Jadi inna sholati wa nusuki itu adalah doa. Itu hanya bukan sekedar lagu, tapi itu doa juga. Nah, itu doa bagaimana kita cara menghayati doa itu, yaitu dengan cara berdoa kita merendahkan diri kepada Allah, bahwa kita sadar ternyata kita ini hanyalah makhluk yang kecil sekali, makhluk kecil ciptaan Allah. Tidak ada yang apapun di dunia ini, kita tuh hanya lemah. Segala sesuatunya itu semuanya atas kehendak Allah. Jadi mau kita hidup, kita mati, apa yang kita lakukan, ibadahnya kita, semuanya itu kita niatkan hanya untuk Allah. Jadi jika kita niatkan semuanya hanya untuk Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan itu berbuah pahala. Apapun yang kita lakukan itu Allah selalu berkahi, selalu rahmati kita. Okay. Jadi coba Hani ulang. Inna sholati, inna sholati, wa nusuki, wa nusuki, wa mayahya, wa mayahya, wa mamati, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi doanya satu fokus saya. 1, 2, 3. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Boleh fokus lagi ya. 1, 2, 3 hari sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamali wa mamati wa mamati kan matiku, mau mamati berarti matiku. Ayo. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sekarang tinggal artinya, kita coba. Sesungguhnya, sesungguhnya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, karena
Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, bukan karena Allah Ta'ala, maaf, hanya untuk Allah semata, atau hanya untuk Allah Ta'ala, sama saja ayat ulang. Sesungguhnya salatku, dinyanyikan. Sesungguhnya salatku, ibadahku, dan hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah semata. Apa? Dari ya. Inna sholati dulu baru tuh artinya. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamali. Wa mamati. Balik-balik terus. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, dan hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah semata. Oke, jadi begitu. Oke, jadi itu dia tadi. Itu salah satu lagu waktu masih kecil. Setiap habis mengaji pasti nyanyikan lagu-lagu yang bermakna doa. Dan kalau aku lihat sih sekarang, khususnya di tempat ngajinya anakku tuh biasanya dia untuk saat ini sih difokuskan bagaimana anak-anak itu tahu mengaji, tahu huruf hijaiyah. Terus untuk lagu-lagunya pun juga itu biasanya lagu-lagu sama, tetap ada lagu-lagu untuk anak-anak di TPA, tapi lagu-lagunya TKTPA, tapi lagunya lagu-lagu anak Islami yang masa kini. Jadi yang kayak zaman-zaman itu anak-anak tidak tahu. Nah, jadi salah satunya contohnya tadi lagu itu. Oke, jadi itu dia tadi lagu sekaligus doa, itu doa kepada Allah Ta'ala bahwa bagaimana cara kita merendahkan diri, kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil yang tidak ada apa-apanya. Oke, sampai di sini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, dan hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah semata. Okay.